helping people live a better life. Sejak berdiri dari akhir tahun 2006, Tangan Pengharapan yang bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan sudah membantu ribuan anak-anak putus sekolah dan mengirimkan guru-guru ke pedalaman, serta membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Sepanjang tahun 2019, Tangan Pengharapan sudah memberikan makanan bergizi lebih dari 2.700.000 piring dan pendidikan gratis selama 172.800 jam belajar kepada 5.000 anak yang tergabung di 70 titik Feeding and Learning Center di seluruh Indonesia. Mendirikan 5 gedung sekolah berasrama, serta membagikan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berikut perjalanan Tangan Pengharapan sepanjang tahun 2019. Januari. Tanggal 4 Januari, Tangan Pengharapan memberikan donasi kepada para pengungsi yang menjadi korban tsunami yang terjadi di akhir Desember 2018 lalu. Donasi yang diberikan berupa 100 paket sanitasi, makanan, dan kebutuhan bayi kepada 100 kepala keluarga yang ada di desa-desa Tanjung Jaya, Sumur, dan Taman Jaya. Tanggal 11 hingga 20 Januari, Tangan Pengharapan kembali mengadakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Bali dengan tema Live to Lead. Sebanyak 32 peserta yang terdiri dari koordinator daerah dan guru-guru terbaik mengikuti pertemuan ini. Tanggal 21 hingga 22 Januari, sebanyak 20 orang koordinator dan perwakilan guru Tangan Pengharapan mengikuti pelatihan pendidikan karakter. Di bulan Januari, mobile clinic menjangkau sebanyak 178 pasien di 2 desa. Februari. Sebanyak 15 orang peserta mengikuti pelatihan guru pedalaman pada tanggal 28 Januari hingga 1 Maret. Kemudian tanggal 14 hingga 15 Februari, Tangan Pengharapan mengadakan pelatihan pemberdayaan di FLCPP Jawa Tengah. Kali ini peserta pelatihan adalah para calon guru-guru pedalaman yang akan dikirim ke Center Tangan Pengharapan. Pembagian sertifikat komputer untuk 18 anak diadakan di sekolah penjara. Sepanjang Februari, mobile klinik menjangkau sebanyak 889 pasien di 7 desa. Maret. Di bulan Maret, Tangan Pengharapan mengadakan 2 kali pelatihan di LTC Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 3 hingga 9 Maret dengan jumlah 23 orang peserta dan tanggal 17 hingga 23 Maret dengan jumlah 20 orang peserta yang berasal dari berbagai kecamatan. 16 Maret, Tangan Pengharapan mengirimkan donasi kepada 500 kepala keluarga korban banjir bandang dan longsor di Sentani, Jayapura, Papua. Donasi yang dibagikan berupa kebutuhan sanitasi dan kebutuhan bayi. Sebanyak 17 peserta mengikuti pelatihan SSM di Sorong pada tanggal 20 hingga 25 Maret 2019. Para peserta pelatihan ini merupakan guru PAUD Pelangi Sukacita dan guru SDK Bina Cahaya Bangsa. Di bulan Maret, sekolah penjara memulai kegiatan refleksi untuk 15 anak binaan. Mobile klinik menjangkau sebanyak 1.085 pasien di 10 desa. April. Tanggal 1 April, Ibu Heni Kristianus dan para donatur bersama-sama meresmikan rumah belajar di Nai Sunaf, Timor Tengah Utara, NTT. Kemudian tanggal 2 April, rumah belajar di Tamkesi juga diresmikan oleh Koordinator Wilayah NTT, Bapak Alfon Sukandi, bersama Bank Mandiri. Tanggal 7 hingga 13 April, sebanyak 13 orang peserta yang berasal dari Kecamatan Kualin, Timor Tengah Selatan, mengikuti pelatihan di Life Training Center Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 13 peserta mengikuti pelatihan guru pedalaman pada tanggal 22 April hingga 19 Mei. Mobile klinik menjangkau sebanyak 306 pasien di 3 desa. Mei. Pelatihan pemberdayaan tahap 4 kembali dilaksanakan pada tanggal 28 April hingga 4 Mei yang diikuti oleh 15 orang peserta dari Kecamatan Fatum Nasi, Timor Tengah Selatan NTT. Tanggal 13 Mei, Bapak Yohanes Kristianus bersama donatur meresmikan rumah belajar SD Nopen di Timor Tengah Utara NTT, sekaligus melakukan peninjauan pembangunan sekolah berasrama di Atambua dan Kupang. Sepanjang bulan Mei dan Juni, sebanyak 202 anak telah diwisuda dan pada tanggal 31 Mei, Ibu Heni Kristianus berkesempatan hadir pada wisuda PAUD Tangan Pengharapan di Halmahera Utara. Ibu Heni Kristianus bersama donatur juga mengunjungi 3 Feeding and Learning Center di Halmahera Utara. Sementara di bulan Mei ini, mobile clinic telah menjangkau sebanyak 471 pasien di 7 desa. Juni. Tanggal 4 hingga 8 Juni, sebanyak 12 peserta mengikuti trip Life Changing Journey di Timor Tengah Selatan NTT. Kemudian di tanggal 25 Juni, sebanyak 10 orang dari Bank DBS telah mengikuti Life Changing Journey trip ke Timor Tengah Selatan NTT. Di Sekolah Penjara Jakarta, diadakan kegiatan Indonesia Coffee Academy Manual Brewing Event untuk melatih anak binaan menjadi barista, membagikan sertifikat pelatihan refleksi untuk 15 anak, menyerahkan sertifikat komputer kepada 19 peserta di Lapas Pondok Bambu, serta memulai kegiatan pelatihan bakery untuk 30 peserta.
Sepanjang Juni, Mobile Clinic menjangkau sebanyak 281 pasien di 3 desa. Juli. Pada tanggal 22 hingga 24 Juli, Ibu Henny Kristianus mengunjungi Feeding and Learning Center yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pada semester baru ini, CRH yang terletak di Jakarta, Kupang, dan Merauke mengadopsi 19 anak baru. Sebanyak 6 anak bersekolah di Jakarta, 8 anak di Kupang, dan 5 anak di Merauke. Di Juli 2019 ini, Tangan Pengharapan mengasuh 61 anak Children Rescue Home. Sementara, program Mobile Clinic menjangkau sebanyak 396 pasien di 5 desa. Agustus. Di bulan Agustus, Tangan Pengharapan diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran dengan membuka stan pertanian yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 17 Agustus di Timor Tengah Selatan, NTT. Tanggal 5 hingga 7 Agustus, Ibu Henny Kristianus dan Bapak Yohanes Kristianus melakukan kunjungan bersama selama 3 hari ke Feeding and Learning Center Nia Selatan, Sumatera Utara. Di bulan Agustus, Tangan Pengharapan mulai menggalang dana untuk memberikan 5.000 anak pedalaman hadiah berupa bingkisan yang berisi seragam, sepatu, dan tas baru. Sementara Mobile Clinic menjangkau sebanyak 420 pasien di 3 desa. September. Tangan Pengharapan memberikan bantuan masker untuk masyarakat di Pekanbaru, Riau, dan Kalimantan yang mengalami musibah kebakaran hutan. Di tanggal 27 September, tim pendampingan LTC bersama masyarakat dan pemerintah setempat melakukan kegiatan expo atau panen raya di Desa Nasa, Kecamatan Amanatun Utara, Timor Tengah Selatan. Sepanjang September, program Mobile Clinic menjangkau sebanyak 215 pasien di 3 desa. Oktober. Di awal Oktober, Bapak Yohanes Kristianus dan tim melakukan survei Kampung Hia dan Kampung Lobo di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, serta audiensi dengan Wakil Bupati Kaimana. Pada tanggal 16 hingga 20 Oktober, sebanyak 10 orang peserta mengikuti Life Changing Journey Trip ke Timor Tengah Selatan. Di Sekolah Penjara Salemba, Jakarta, diadakan ujian pelatihan komputer. Di bulan Oktober 2019 ini, Sekolah Berasrama di Kupang selesai 100%. Dan program Mobile Clinic menjangkau sebanyak 370 pasien di 4 desa. November. Trip perdana Life Changing Journey ke Sumba Timur diadakan tanggal 6 hingga 9 November dengan jumlah peserta sebanyak 7 orang. Tanggal 13 November, Ibu Henny Kristianus dan Bapak Yohanes Kristianus bersama dengan donatur mengunjungi Feeding and Learning Center di Jawa Tengah serta survei ke Panti Asuhan Philadelphia Boyolali yang telah berdiri sejak tahun 1986 dan memiliki 22 anak asuh. Tanggal 14 November, Ibu Henny Kristianus bersama dengan tim melanjutkan perjalanan ke Kedung Jati, Jawa Tengah untuk mengunjungi 3 center Tangan Pengharapan, yaitu Kali Ceret, Kedung Udal, dan PP. Di Sekolah Penjara Pondok Bambu diadakan ujian komputer untuk 30 peserta serta memulai kegiatan barber kepada 10 peserta. Program Mobile Clinic menjangkau sebanyak 161 pasien di 2 desa. Desember. Di bulan Desember, Bapak Yohanes Kristianus dan Ibu Henny Kristianus melakukan kunjungan tahunan ke Halmahera Utara pada tanggal 10 Desember 2019. Tanggal 21 Desember, Tangan Pengharapan mengadakan Natal bersama staf dan anak-anak Children Rescue Home Jakarta. Sekolah Penjara mengadakan kegiatan pembagian sertifikat barber kepada 10 orang peserta, serta program Mobile Clinic menjangkau sebanyak 324 pasien di 5 desa. Seluruh kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama dan bantuan partner dan donatur yang sudah membantu melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Helping people live a better life.